Maksudnya yang tadi kau bergantung pantai tu. Tadi ada orang. Sebab dah berhenti hujan ni. Cepat bergantung ni, kena tambah ramai. Macam mana nak masuk ni? Lagi ke belakang, teruk kat luar ni apa? Masuk. A few moments later. Seram sebenarnya aku nampak dia punya sambal tu. Seram. Kerak dia tu macam batu. Hey guys, assalamualaikum. Syedda di sini. Kasih terima satu kali. Syedda. Hari ni kita nak pergi terja kan, habis hari Rabu hari tu aku bagi tahu yang kita pergi makan ayam KFC yang cakap dekut sangat tu. Hari ni tuha nun di sana. Kita akan terja ayam. Kau terja, kita memang nak cuba pun sebenarnya ayam goreng yang berhantu tu. Kan dia tak nampak kan titik macam kena bisul kan. Jadi mula kita cuba sama ada sedap ke tidak. Tadi aku nampak dah dia punya, dia pergi shoot tadi, dia punya chili tu sampai sekali keluar. Jom, tak sabar nak cuba ni. Tadi hujan, kau faham tak? Oh, dia punya lokasi dia dekat dengan sebelah masjid. Kau nampak sebatu warna hijau itu. Apa nama jalan dah? Aku lupa. Jalan Kampung Pada Dalam. Betul-betul dekat dengan Lotus Sampang. Jalan 2 km daripada Lotus Sampang. Ha, dekat dia. Kau jangan suruh nama dia. Ayam goreng berantu. Sampailah sini. Mula kita. Lepas tu yang tadi kau bergantung pantai tu. Tadi ada orang? Sebab dah berhenti hujan ni. Cepat bergantung, kena tambah ramai. Macam mana nak masuk ni? Lagi ke belakang, teruk kat luar apa? Masuk. A few moments later. 5 minit berlalu. Masuk dalam mula kat. 5 minit berlalu, makin tambah ramai. Tapi cepat jugalah sebenarnya sebab dia dah siap masak kan. Mula kita menunggu lagi. Dah biasalah. Ambil yang bagi isi. 3. 4. Kau nak berapa kan? 5. 6. Saya kalau macam ni potong berapa? 24. Dia tak tentu. Oh, ikut saiz lah. Kita ambil 10 ke. Longgok. Lebih kurang dalam 40 minit. 30 minit macam tu lah. Sebab sebenarnya dia cepat. Tapi disebabkan lambat hujan tadi. Lepas tu dia masak sini sekat langgar. Sebab tadi dia masak, nak menunggu lagi, lepas tu hujan balik semula. Dia macam on off. Jom kita try. Tapi kita nak jauh sikit lah sebab orang mengaji. Mula kita buka dan menyaksikannya. Terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Are you guys ready? Bau cheese apa? Jedaknya bau dia. Bau cheese KFC tu, ya Allah nyaman sih. Subhanallah, cantik keberadaannya. Ini adalah cheese ditaburkan juga dengan flake. Kan flake? Chili powder. Aku rasa ni yang dia pakai tadi tu adabi yang dia pakai. Ayam mas kan? Benda tak? Yang sebelah ni adalah Korean. Satu lagi kita ambil. Ini adalah ramen. Kita ambil ramen cheese sebab kalau kita ambil benda pedas-pedas semua, tak nikmat boh. Serta kita ambil juga yang original tanpa cicah dengan apa-apa. Jadi kita nak makan kosong saja, nak tengok sedap ke atau tidak. Sebelum kita start benda-benda ni semua, jadi kita akan makan dulu dia punya original. Seram sebenarnya aku nampak dia punya sambal tu. Seram. Kita ambil yang perut, okey. Jajan. Bismillah. Kerak dia tu macam batu. Bagi aku saya cukup rasa dia punya ayam goreng dia ni. Dia punya level tu memang kau rasa level-level yang macam beli kat pasar malam. Ni ayam RM1 tu. Cumanya kalau kau nak lagi worth it, harga RM8 ni kau tunggu dia betul-betul masak, dia dengan tuang tu. Apa dia zoom kau ambil yang tu? Yang tu memang kau akan dapat besar-besar macam aku. Kalau kau dah bucu-bucu, tinggal bagian kepak, bagi halu-halu sama macam tu. It's good. Masya Allah. Dia punya banjir dia bukan kaleng-kaleng weh. Letak macam tak cukup. Tak cukup hari besok dia letak tu, tak kedekut. Harga dia lah murah.
Sama macam KFC. Cuma yang ini dia lebih sedikit extra pedas. Taste Asian. Ini lagi puas hati daripada KFC. Dia bila macam ni kan, dah terlampau banyak sangat bertabur macam ni nampak tu, bergerai dalam tu ham. Dia satu kepuasan dan kau akan makan tiga macam tu je. Tapi macam kau makan KFC, kau tak ada kepuasan tu. Jadi kau kena beli banyak, kena makan banyak macam tu. Ha, ni kau makan dua, tiga pun dah kepuasan gila. Tahap kenikmatan macam tu. Allah, macam chicken finger dah ham. Ini bukan tipikal rasa pedas Korea. Ini pedas Asian. Bila kau masuk mulut korang tu, kau rasa serbuk cili, ada rasa cili, tak sure dia pakai cili padi ke atau apa. Kau terasa cili tu dan dia dah galik-galik. Lepas tu ada mana manis. Manis tu dia akan potongkan rasa pedas tu, jadi nice lah. Ini RM8, besar gila tu isi dia. Dia punya rasa memang rasa makanan jalanan. Dia bukan rasa premium tapi kau dapat rasa satu kepuasan. Kata mudah lain, macam korang beli burger di KFC fast food, burger tepi jalanan, burger yang hotel 5 bintang, kan dapat range berbeza-beza kan. Tapi end up kau akan rasa nak makan burger jalanan. Sama konsep dengan ayam ni. End up kau nak makan ayam yang versi macam ni, ayam jalanan. Dia lagi nikmat, rasa murah, rasa kita berbaloi, rasa kepuasan tu ada kat situ. Seterusnya kita akan makan ramen. Aku tak sure dia pakai ramen apa ni. Sama ada samyang. Kalau pakai samyang, kau jual RM15, murah ni Don. Jadi korang dah tahu ni samyang, korang ambil cheese. Memang masuk. Korang jangan gatal biji pula ambil yang pedas. Pertama-tama pedas je nanti. Sorry lah, kita makan pakai tangan sikit. Ala-ala laksa Johor kan. Eh, jatuh lah. Aku tak nak buat banyak. Dia, kalau buat satu lagi besi, makan dengan nasi, nikmat. Sebab bila kau buat satu dengan makan dengan nasi, ada salad, makan dengan ni ataupun timun, dia ibarat macam korang makan nasi untuk lunch hour. Kadang-kadang orang tak nak makan benda ni untuk lunch hour tau. Tapi kalau kau fikir memang kau nak makan untuk kudap-kudap, yes. Tapi kalau kau nak target orang sentiasa membeli, terutama waktu lunch ke apa, buat satu version untuk nasi. Dia ibarat macam kau makan nasi ayam penyet macam tu. Bagi aku ni paling worth it. Paling kau rasa macam kau craving yang benda yang ayam goreng pedas Korean campur Asian Malaysia punya taste. Yang ni. Aku rasa ketagih tau, tapi kita nak makan yang original. Oh, rangup gila weh, keras. Cantik eh dia punya corak dia. Untuk salutan ayam dia basic je. Dia tak ada rempah-rempah apa. Just yang goreng biasa punya rempah. Dan ni ya guys, video sampai sini saja. Aku harap korang enjoy aku makan ayam goreng berhantu ni. Lagi menarik daripada hari Rabu yang aku upload tu. Kalau korang ada idea lagi makanan-makanan jalanan yang macam ni yang sedap, drop komen kat bawah, okey? Aduh. Kena minum air sekejap. Bye, tata je tu. Aceh. Kenapa aceh pula tu? Oh, kita tengah tengok ni. TikTok live. Diorang pandai tau. Aku makan ni muncul sampai 2K, 3K. Aku habis makan ni terus 300-400. Diorang memang nampak muka aku muka makanan ni macam mana aku pun tak tahulah. Tak ada makanan je terus video drop. Jahat tu diorang ni. By the dalam pukul 3 je lagi. Ya betul, bukan pukul 3, pukul 4.